Ini posnya ya? Iya, Pak. Oh, ini posnya. Namanya? Joko Oh, Sadewo. Joko Sadewo posnya. Lah ini Saya siapanya nih? anggotanya. Saya anggotanya, Oh, Pak. asistennya. Jupri. Jupri, asisten Jupri. Ini nama tokonya apa nih, Mas? Blackpat, Mas. Kurang kenceng soalnya. Blackpat. Oh, Black Pat. Nama sablonnya RG. Nama sablon RD bisa menerima pesanan. Nih, nama nama sablonnya RD sablon berarti bisa menerima pesanan ya. Apa sablon manual apa semua Manual. jenis sablon? Manual, Mas. Nah, biasanya apa aja yang sablon? Kaos, baju, macam-macam lah, Mas. Bendera. Kaos. Nah, ini contoh-contoh kaos yang sudah di sablon. Ini, Mas. Nah, ini limited edition ini Black Part ID Smoker. Nah, jenis sablonnya ini apa? Ada plastik sol, rubber. Rubber rubber shop ya. Iya, rubber Rubber maksimum. shop. Berarti kalau apa digital bisa menerima juga. Digital bisa juga, Mas. Terus apa? Nah, ini ada emblem bordir. Berarti menerima bordir apa? Emblem yang tersedia aja yang dijual. Bisa terima custom custom boleh juga, Mas. Bisa emblem buat logo-logo band, logo komunitas, bikin seragam komunitas juga bisa, Mas. Atau ini seragam kantor. Nah, seragam kantor. Banyak lumayan maknyus nih. Nih. Bebas mau request untuk komunitas motor, komunitas apa aja lah bisa nih bisa di sini. Alamatnya mana alamat jelasnya? Legenda Malaka Blok C2 nomor 17. Batam. Bisa terima orderan dari luar berarti. Kirim-kirim. Bisa kirim-kirim luar kota, luar daerah, luar negeri, luar pulau. Nah, luar pulau. Nanti alamat jelas nanti saya tulis di deskripsinya ya. Buat teman-teman yang mau order silahkan bisa komen atau nanti tak kasih nomor teleponnya langsung sama orangnya. Nah, ini bos besarnya. Nah, nih. Bos besarnya minumnya caos. Yang penting diniati dari Mas, dicukuri aja, sablon Mas. sablon kaos Gak ada bendera. usaha yang mengkhianati hasil. Nah, tuh nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Nah, jadi mau mau pesan untuk bendera, kaos, celana, celana kolor pun bisa mau di sablon atau mau di bordir. Ini contoh-contoh emblem yang tersedia. Bagus om hasilnya. Dari bahannya, dari sablonnya juga enak. Di sini nanti kita coba lihat proses pembuatan sablonnya ya. Mumpung si Cupri lagi ada orderan bikin sablon untuk acara 17-an. Nah, ini proses pembuatan sab apa pembuatan menyablonnya. Nah, nampaknya sibuk. Ini cuman memakai satu warna. Kan sebenarnya dua warna, merah sama putih. Berhubung warna kaosnya sudah putih, jadi menggunakan cuma satu warna aja, warna merah. Nah, ini hasilnya lumayan bening, pekat warnanya kuat. Jadi kalau sablon manual lebih tahan lama. Ora ya, ora cetak ya. Misalkan dicuci pun masih kuat.
dibanding sablon digital. Katanya sih begitu. Nah, jadi teman-teman bisa request mau gambar seperti apa, mau cetak berapa banyak, mau partai besar, partai kecil, di RD Sablon siap menampung. Oke, sekian, terima kasih dari Rafka Aquascape. Jangan lupa like dan subscribe. Klik juga tanda loncengnya. Dengan mengklik tanda lonceng, Anda orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi dari kami. Sampai jumpa. Terima kasih.